swastiastu, namaskaram. Halo kerabat Olina Family, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang kembali di Olina Family Channel, The Wonderful Togetherness in Diversity. Kebersamaan yang indah dalam perbedaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian untuk jalan-jalan atau tirta yatra ke salah satu tempat yang tentunya yang bagus dan juga cocok untuk sahabat kita yang dari luar India untuk datang ke tempat ini. Mengapa kita memilih Trivandrum untuk kita kunjungi kali ini? Di samping karena Tiruvananthapuram merupakan ibu kota bagian selatan dari India, yaitu Kerala. Juga di sana ada tempat yang menarik dan juga ada pura atau kuil yang sangat terkenal di dunia. Kuil ini memiliki daya tarik tersendiri karena merupakan kuil terkaya di dunia. Mengapa dibilang terkaya di dunia? Karena dari pemberitaan begitu ditemukan banyak harta karun di sana. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung saja menuju ke airport sekarang. Kali ini kita menggunakan pesawat ya, karena lumayan jauh. Kalau kita menggunakan kereta api itu sekitar 10 jam baru sampai. Tapi kalau dengan pesawat hanya 1 jam saja. Apa saja yang bisa kita eksplor di sana? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami di Olinda Family Channel. Ini kita sudah ada di dalam pesawat ya. Mohon maaf ya kerabatku, beberapa project video saya telah hilang. Jadi ya mohon maaf kalau alurnya ada yang beberapa jumping ya. Seperti yang sekarang ini, saya sudah ambil video yang di dalam mau ke bandara, tapi ternyata projectnya hilang. Kita ke Trivandrum melalui udara bersama maskapai Indigo. Tiket pesawatnya Rp25.000 atau 5 jutaan lah ya untuk kita berenam. Kalau lewat darat bisa, tapi memakan waktu yang lebih lama ya, sekitar 10-12 jam. Tapi kalau pakai pesawat ya, ya 1 jam sudah sampai gitu ya. For your own safety, please maintain safe distance while deploying. Thank you for flying with Indigo. See you next time. Are you happy? Flying with Indigo. Yes. Ini kita sudah sampai. Kita langsung menuju ke hotel. Ya, karena kita sudah book sebelumnya ya. Kita menginap di hotel yang biasa saja ya, yang sewanya murah gitu, karena memang kita kesini selain untuk jalan-jalan, kita juga untuk tirta yatra ya, dan memang budget kita peruntukkan untuk lebih fokus ke tempatnya daripada menyewa kamar hotel yang mahal ya. Thank you.
Setelah menaruh barang-barang di hotel, kita langsung menuju ke kuil Sri Padmanabha Swami. Seperti yang sudah beredar bahwa kuil ini menyimpan misteri dan harta karun yang sangat banyak, yang nilainya itu sekitar 1 triliun. Bisa Anda bayangkan berapa itu ya. Begitu banyaknya emas dan permata yang tersimpan di dalam ruang-ruang rahasia di dalam kuil. Seperti yang kalian lihat itu ada tingkatannya ya, dari atas disebut ruang A, B, C, D, E, F, kayak gitu ya, sampai ke bawah. Itu ada 6 ruangan. Dan dari ke-6 ruangan itu, ke-5 ruangan sudah dibuka. Namun yang satu ruangan, yang ruang B, masih menjadi misteri karena sampai sekarang tidak ada yang bisa membukanya. Nah, kita sekarang langsung mau masuk ke dalam ya, untuk sejarah dan segala macamnya. Mungkin kerabat semua bisa mencari literasinya, mencari informasinya di Google ataupun di YouTube ya. Bag, kopi semua harus mau kasih clock room. Cuma cash saja. Ah, ini tuh munde udah mau dikirim gitu. Udah Sony, Ati orang munde cuitan dia. Ada clock room kurangkan aja. Napa? Ah, mana baru aja tuh payah. Ah, payah itu tuh nanti. Karena anda isi payah. Nah, untuk masuk ke dalam, kita diwajibkan untuk memakai pakaian yang sudah menjadi aturannya di sini ya. Jadi untuk yang laki-laki memakai namanya munde, terus kalau yang perempuan sari, tapi masih bisa di, kalau yang masih memakai pakaian biasa ya, seperti saya hanya memakai churidar kali ini, bisa membeli yang sama seperti laki-laki pakai munde. Kalau kita di Bali menyebutnya mungkin kamen ya, kayak kain lembaran gitu kita pakai. Dan pas masuk kita tidak boleh membawa apa-apa selain uang ya, karena nanti pas di dalam kita donation gitulah, kayak kalau di Bali bilangnya mepunia, kalau setiap ke pura kita akan mepunia seperti itu ya. Di sini dijaga ketat ya oleh tentara, ada polisi juga. Jadi karena memang di dalam itu ada harta karunnya, jadi memang dijaga ketat untuk bisa masuk ke dalam, benar-benar ketat. Karena gimana, lihat saja ini di banyak sekali datang untuk sembahyang ke dalam kuilnya. Jadi kita diperiksa satu persatu, diperiksa seluruh badan, diperiksa ya. Sekali kita tidak boleh membawa apa-apa selain membawa uang. Jadi untuk di dalam kita tidak bisa ngambil videonya. Kalau di dalam bangunannya sangat luas, lorong-lorong kayak gitu di dalamnya. Terus juga pas mau baliknya baru ada stand untuk jualan pernak-pernik kuil ya. No, you can't do that.
keranda. Okay, kerabat Olinda Families, karena videonya sangat singkat, jadi sampai di sini dulu berbagi cerita kita kali ini. Kita akan lanjutkan di episode 2 untuk ke tempat yang lain di Thiruvananthapuram, Kerala, ya, di pusat kota Kerala. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi. Om. Bye bye.